guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik ya guys. Oh ya, di video kali ini aku mau ngajakin kalian ikut jalan-jalan. Tapi ada yang berbeda di perjalanan kali ini. Aku jadi anak motor guys. Jadi ini kita jalan-jalan bersama klub motor PCX, Honda PCX. Apa sih mas? Honda apa mas? Namanya mas? Klubnya apa klubnya? Jadi nama klub kita adalah Honda PCX Cisadane Capture yang berdomisili di Tangerang guys. Ini dia guys, teman aku guys. Sementara mukanya disembunyikan ya guys. Ya udah, karena aku nggak nyetir, jadi aku bisa fokus ngevlog. So aku akan update terus perjalanan aku nanti sampai di mana, aku update lagi buat kalian ya guys. Oke guys, sampai ketemu di jalanan. Hai guys, ini aku sekarang udah nyampe di Gunung Sindur, Bogor guys. Tapi perjalanan masih panjang, aku akan update terus perjalanan ini. Tonton video aku, nanti aku akan update pas udah nyampe di lokasi, oke? Untung guys, aku jadi penumpang kali ini, jadi bisa fokus nge-vlog. kasihan dia dong. Ini kali pertama aku touring setelah tahun 2013 naik motor perjalanan jauh, dan akhirnya sekarang aku kembali lagi naik motor dan ternyata masih seru guys. Capek nggak? Dari capek. Hujan guys. Hujan guys, jadi kita berteduh masih nyampe Bogor kota guys. Hujan. Kita sengaja nggak bawa mantel supaya apa? Pas hujan kita bisa istirahat gitu guys, jadi nggak diforsir badannya. Udah reda guys, kita mau melanjutkan dulu perjalanan. Nanti pas nyampe di lokasi atau pas kita berhenti di tempat lagi, aku update untuk kalian ya guys. Pokoknya setiap pemberhentian kita atau kita sedang ngapain, nanti kita update untuk kalian, oke? Hai guys, ini aku sekarang lagi istirahat untuk makan malam. Kita sudah nyampe di jalur puncak. Apa nih mas? Puncak, ini jalur apa sih? Jalur puncak Sukabumi. Iya. Oh, ini kita sudah nyampe di jalur Cianjur Sukabumi guys. Kita berhenti dulu untuk makan malam. Aku sampai di mana dimananya, nanti aku update lagi buat kalian. Ikuti terus video aku untuk perjalanan kali ini. Siapa tahu nanti ada cerita yang berkesan. Oke? Okay? Aku mau makan dulu ya guys. Dingin-dingin kayak gini, memang paling pas minum teh anget guys. Yuk kita seruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
pesanan aku udah datang, guys. Seperti biasa, nggak di mana, selalu pecel lele. Makanan paling simple. Ya udah, guys, aku mau makan dulu ya, guys. Guys, selamat pagi. Mohon maaf banget ya guys untuk vlog kemarin. Yang perjalanan kemarin aku nggak bisa update sedetail mungkin karena yang pertama kendala cuaca, hujan deras guys. Karena kita nggak bawa mantel, so banyak berteduh. Dan yang kedua karena baterainya juga low bat. So aku gak bisa update secara detail perjalanan kemarin. Tapi hari ini aku sekarang lagi ada di Sukabumi, di salah satu hotel di Sukabumi. Cuacanya cukup cerah. Nanti aku akan ke salah satu destinasi yang ada di Sukabumi, guys. Pokoknya kalian ikuti terus vlog aku kali ini. Nanti aku share buat kalian, aku mau jalan kemana aja. Kalau misalkan kalian ada referensi aku harus pergi kemana, jangan lupa kalian komen di bawah. Nanti aku akan datang ke destinasi yang kalian referensiin buat aku. Gitu. Jadi ceritanya aku ini sekarang lagi touring sama HPCI, Honda PCX Club Indonesia. Kita tadi ada berapa motor ya? Ada 25 motor. Cuman anak-anak lagi pada siap-siap. Aku nyeruput duluan, beres-beres duluan supaya aku bisa bikin vlog pagi ini. Suasana pagi ini yang sangat dingin. Ini aku pakai shell karena dingin banget, guys. Ya wajar ya, di Tangerang nggak pernah merasakan cuaca dingin seperti ini. So far aku happy karena aku menikmati perjalanan ini walaupun jauh. Rencananya sih nanti insya Allah aku akan lanjutkan perjalanan dari Sukabumi ke Bandung. Kalau cuacanya mendukung, kita akan pergi ke Bandung, guys. Tonton terus vlog aku kali ini karena aku akan berbagi pengalaman jalan-jalan bersama anak-anak motor kepada kalian. Oke, guys. Thank you.
Hai guys, jadi persis aku sekarang berdiri ini adalah area kolam renang di hotel yang aku nginep semalam. Tuh guys. Tuh, kolam renang ya guys. Karena aku nggak bawa baju untuk berenang, so aku memilih untuk mengambil gambar doang. Nggak perlu berenang, karena juga airnya dingin pasti aku nggak kuat. Setelah ini aku mau melanjutkan perjalanan ke destinasi Pension Bridge atau yang biasa disebut dengan jembatan gantung situ gunung. Pokoknya ikuti terus vlog kali ini. Nanti aku akan berbagi keseruan aku jalan-jalan.